jago bener. Siapa yang main? Arhan, Arhan. Nih gue ketemu Arhan. Dide. Kok MC? Lah, gue udah mirip banget nih kan pertama Arhan. Enggak ada mirip-mirip banget. Lah, gue udah kayak pemain timnas ini, Vel. Enggak, gue kira lu Arhan beneran. Iya. Udah lu, daripada lu bikin gue kesel, mending lu ikut gue aja. Mau kemana nih? Kita ngomongin perkembangan timnas Indonesia. Bintang tamunya siapa? Pokoknya seru deh kita ngomongin bola. Ayo gimana? Ya udah, ayo. Oke dah. Ayo ikut gue, ayo. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di 5talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Halo semuanya, balik lagi di 5talk. Dan kali ini semoga teman-teman semua Sobat Kreatif kabarnya baik-baik aja dan selalu happy terus. Nah, kenalin nama gue Rivel dan kali ini dengan wajah baru nih, agak beda dengan episode sebelumnya. Halo Sobat Kreatif, kenalin gue MZ. Nah, benar banget nih kata Rivel. Kalau di episode sebelumnya kan Rivel bareng Alifa nih. Nah, di episode kali ini Rivel bakal bareng sama gue dan dengan bahasan yang gak kalah menarik dan seru pastinya. Benar. Nah, ini daripada kita tuh udah gak sabar banget nih kita bakal bahas apa sih nih dari bajunya sudah kelihatan sih pasti. Para sobat kita udah pasti tahu. Cuma lo penasaran gak sih kita bakal bahas apa aja? Asli gue penasaran banget nih, Vel. Kan pasti sobat kreatif di rumah juga udah penasaran apalagi gue nih yang di sini nih. Sabar dulu tapi. Nah, ini kita pakai apa nih? Nih, lihat sekeliling kita nih. Nah, ini ada studio baru nih, Jet. Ah, benar banget, Vel. Kali ini studio kita berbeda nih. Tentunya lebih keren dari studio benar di episode kita kemarin. Karena akhirnya kita balik lagi nih ke studio kesayangan kita semua dengan dekorasi yang keren ini di belakang kita. Nah, daripada kelamaan, mari kita langsung aja kita panggil narasumber kita kali ini bakal ngebahas apa yang bakal kita udah pakai nih. Oke. Okay. Kita sambut saja Bang Rizal Pahlevi. Halo. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Silakan, Bang. Nah, mungkin sobat kreatif di rumah ada yang belum tahu, ada yang belum kenal sama Bang Rizal Pahlevi ini. Mungkin boleh Bang diperkenalkan kepada sobat kreatif di rumah. Oke, halo semuanya sobat kreatif. Kenalin, gue Rizal Pahlevi, alumni UPN juga, jurusan ilmu komunikasi, dan kali ini berkecimpung dalam dunia pandit dalam urusan sepak bola. Oke, berarti Bang Rizal Pahlevi ini memang seorang pandit yang ngamatin dan menganalisa seluruh sepak bola ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Betul banget, dalam negeri maupun dalam luar negeri juga gue bahas semuanya. Oke, kita udah undang pandit buat para sobat-sobat kreatif di rumah yang penasaran soal bola dan semacamnya. Dan pokoknya tentang sepak bola kita bakal bahas kali ini. Cuma sebelum itu, lihat ya dekorasinya udah cakep banget. Udah ada bola-bola, udah ada foto, dan ya ini udah mata banget. Ya, pokoknya baju merah lu. Kita udah jadi kayak anak bola banget lah ini. Bola banget ini. Cuma pertama nih Bang, ya. Bang Ican sebenarnya udah berapa lama sih jadi pandit? Kalau soal berapa lama sih hampir genap 2 tahun ya kurang lebih, yaitu dimulai dari tahun 2022 tepatnya itu menjelang Piala Dunia waktu itu ya, di waktu itu dan waktu itu gue masih umur 21-22an dan itu masih semester 5 atau 6 lah kurang lebih dan itu nyambi sekalian ngampus. Wah. Waktu itu jadi dunia ngikut ke dunia bola itu juga. Okay. Gitu. Oh, masih kuliah ya Bang? Masih kuliah masih waktu kuliah. Itu menjelang skripsi, akhirnya skripsinya jadi telat agak setahun ya, gitu. Telat dikit lah, apa ya? Jadi telat dikit. Nah, berarti kan nih udah lumayan lama ya Bang jadi pandit dalam sepak bola. Tapi nih gue penasaran nih, gimana sih awal mula lu dan alasan lu tertarik untuk terjun ke dunia pandit di sepak bola ini? Ya tentunya karena dari dulu tuh gue udah suka banget sama bola ya. Udah ngikutin bola banget tiap pekannya. Dan itu waktu itu gue tuh siap nonton bola selalu gue alirin pikiran gue segala macam ke sosial media. Khususnya di Twitter sih waktu itu. Jadi apa aja yang gue nonton tuh gue review. Gue bahas di review di Twitter itu. Dan kebetulan ada salah satu produser dari program yang sekarang gue ikutin itu ngelirik dari Twitter gue gitu. Dan akhirnya dia nge-reach gue lewat Japri, lewat personal. Dan dia nanya, lu minat gak kalau gue ajak ke ikut-ikut siaran gitu? Awal coba-coba aja dulu. Dan akhirnya tuh langsung siaran pertama tuh sama coach yang sangat fenomenal itu lah. Itu dia. Itu dia sama coach. Iya, itu yang coach sangat fenomenal itu benar-benar siaran perdana. Langsung test camp, langsung siaran hari itu juga. Dan habis itu ya the rest is history lah. Langsung ikut dari situ dan reguler sampai per hari ini masih reguler. Berarti emang awalnya dari merintis di media sosial. Sampai akhirnya sekarang udah di DPI nih. Sama Coach Justin. Coach Justin. Iya. Yes. Oke. Tepuk tangan dulu dong para kru. Nah berarti kan pas apalagi mulai dari sosial media ya. Yeah, dan apalagi di sosial media kan banyak tuh. Ada orang-orang yang macam-macam lah isinya. Apalagi Bang Rizal ini kan awal dari mahasiswa dan langsung dari sosmed. Yeah. Itu sebenarnya ada kesulitan nggak sih Bang? Kesulitan sih jadi jelas ada ya di awal-awal ya, walaupun kalau soal pembahasan bola enak ngalir-ngalir aja kalau bagi gue. Tapi kesulitan jelas tentunya waktu itu karena langsung
on cam langsung siarannya itu benar-benar kadang gue live juga itu kadang ya kayak di studio gini kadang dulu gue belum tahu kameranya yang mana harus nengok kemana itu gue waktu itu nggak tahu tuh dan itu gue sempat agak kesulitan lah di situ sempat harus diingetin dulu yang ini diingetin begitu-gitu dan akhirnya kendalanya sih lebih ke hal-hal teknis macam itu ya kalau dari segi pembahasan sih jujur ngalir banget dan yang paling gue syukurin juga gue kerja jadi kayak nggak pernah nunggu weekend gitu dalam artian bener-bener bahas bola gue bener-bener yang gue suka istilahnya jadi gue ngalir-ngalir dan gue enjoy banget sampai sejauh ini sih. Nah tapi kan berarti nggak semulus itu ya bang ada tantangan nih untuk menjadi pandit di dunia sepak bola ini. Nah tapi lu sendiri nih ada nggak sih kegiatan lain yang lagi lu lakuin sekarang selain menjadi pandit sepak bola? Kalau untuk kegiatan sekarang banget sih jujur belum ada ya karena kita lagi persiapan juga dalam menyambut hajatan bola Eropa dan akan dimulai di bulan ini juga jadi so far fokusnya masih all out ke pandit, dunia pandit semua ke bola semua tapi ya untuk kedepannya mungkin gua akan nyoba-nyoba lebih ke industri-industri pertipian lagi sih karena sekarang kan masih aktifnya di YouTube tapi insya Allah dalam waktu dekat bakal nyoba-nyoba ke dunia industri juga segala macam. Cocoknya kita TV bisa. Ini linear banget loh ini sebenarnya lu bisa ke arah sana juga peluang tuh. Sama Coach Justin. Ngekor ya. Nah kita bahas tipis mungkin masuk ke bola dikit nih ya. Maksudnya nih bang match yang menarik buat lu yang di kita kan bakal bahas timnas Indonesia. Iya. Match yang menarik dari timnas Indonesia. Match yang menarik justru yang paling jadi favorit gitu. Dari favorit ya, mungkin kalau dari of all time banyak ya kalau soal match-match favorit karena banyak yang memorable juga kalau soal pertandingan timnas. Tapi jujur kalau dari segi kualitas gue paling suka yang lawan Vietnam dalam 2 bulan lalu kurang lebih. Kualifikasi berarti ya? Iya, masih dalam ajang kualifikasi juga. Karena itu gue ngeliat ini kualitas timnas yang benar-benar beda banget yang gue lihat di pertandingan lawan Vietnam kemarin dan itu benar-benar kita ngeliat racikan dari skuad Shin Tae-yong itu benar-benar kelihatan bagusnya kayak gimana dan nggak cuma bagusnya gimana doang tapi dari segi mentalitas juga kelihatan kita keangkat banget gitu loh dengan bantuan pemain-pemain kita yang udah mix banget dari segi variasi umur ya sekarang udah banyak yang muda-muda dan yang muda-muda juga banyak banget yang langsung nyetel jadi gue harus milih pertandingan lawan Vietnam mungkin sebagai pertandingan yang menurut gue paling gue suka banget berarti dari segi performanya pas lawan Vietnam tuh lagi all out banget ya all out banget itu penampilan terbaik timnas dalam beberapa tahun terakhir lah kalau gue bilang jadi gue harus pilih itu sih. Nah buat sobat kreatif nih kita udah harus lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Bener. Tentunya dengan bahasan yang gak kalah menarik karena kita akan bahas tentang perkembangan timnas Indonesia di segmen selanjutnya ya. Ini baru awalnya udah seru banget. Kita tadi berarti kan yang terbaru nih, perkembangan kan berarti kan. Jadi kita bakal ngebahas perkembangan di segmen selanjutnya. Oke, karena tadi tuh Bang Rizal juga bilang kalau kita ngobrolin soal bola emang ngalir aja, emang gak ada habisnya kan. Nah ini nih, kita bakal mulai nih pembahasan yang gak ada habisnya nih. Langsung aja ya. Oke nih Bang, gue ada pertanyaan menarik nih. Yes. Ya kan tadi kita udah ngebahas match favorit timnas Indonesia buat lo nih. Yep. Nah, menurut lo sebagai seorang pandit nih, gimana sih perkembangan timnas di era Coach STY nih? Dari awal melatih sampai sekarang nih, yang dari lagi dikualifikasi Piala Dunia. Oke, dan ini juga kalau gue bilang sih udah bagus banget progresnya. Bagus, tapi gue harus ngasih nilai mungkin kalau skala dari 1 sampai 10 ya. 7.5 walaupun belum solid-solid banget tapi 7.5 itu menurut gue udah solid karena kita juga harus reality check gitu. Kita 10 tahun yang lalu kita jadi apaan sih? Iya benar-benar sepak bola nasional kita 10 tahun lalu kita baru kekena hukuman pendinginan ya, pembekuan dari FIFA. Kita nggak boleh bertanding, liga kita nggak jalan, timnas kita nggak jalan, dan abis itu gue pikir itu baru 10 tahun yang lalu kurang lebih dan sekarang 10 tahun kemudian kita bisa berbicara soal kita bersaing di kualifikasi Piala Dunia bahkan udah di depan mata juga. Jadi gue net progress di era Shin Tae-yong ini juga udah bagus banget. Terlebih di awal kedatangan Shin Tae-yong itu kan di tahun 2019 kita nggak sempat kenalan sama dia lebih dalam gitu. Karena 2019 dia masuk di akhir tahun, kita ingat juga di awal 2020 terjadi apaan? Pandemi dan itu menghambat banget bagi squad kita. Sampai waktu itu kan Shin Tae-yong nggak bisa ngelatih di sini, maunya ngelatih di luar karena takut kalau dia datang ke sini. Tapi kita ngeliat progresnya selama 5 tahun terakhir sih menurut gue udah luar biasa banget dengan berbagai kendala yang dialamin. Nah tapi nih Bang, kalau lu tadi kan ngasih poin 7.5 ya? Iya. Yeah. Nah dari lu sendiri, apa sih yang paling lu lihat menonjol nih? Apakah dari segi permainan yang beda dari timnas-timnas sebelumnya? Atau kayak mentalnya sekarang lebih kuat gitu? Kalau dari segi peningkatan sih gue ngeliat dua hal ya. Dari segi mental yang pertama, kita udah menghilangkan soal inferiority kompleks kita. Yang mana dulu tuh ngerasa banget, mungkin kita dulu kalau nonton bola, kalau ketemu tim kayak Thailand, ketemu tim kayak Vietnam, aduh pesimis tuh pasti. Iya, berat nih lawannya, rajanya ASEAN nih segala macam. Tapi
gue ngeliat di eranya Sintayong itu udah mulai hilang gitu. Kita mau ngelawan Thailand, kayak mau ngelawan Vietnam, kita bisa, kepala kita bisa tegak, dan kita pede-pede aja untuk ngelawan. Dari segi mental yang pertama, dari segi kualitas, ya jelas dengan bantuan beberapa pemain diaspora yang kualitasnya gue bilang bagus banget, dan itu nggak cuma serta-merta karena diasporanya bagus, tapi pemain-pemain nasional inti kita, itu juga keangkat performanya, kebawa sama kualitas yang mereka bawa, dan itu menurut gue dua hal yang meningkat banget, segi kualitas dan segi mental bagi Sintayong. Iya, ini gue ada penasaran sih Bang, kan tadi dibahas Sintayong juga ya, pas di awal datang, cuma faktor lain maksudnya dengan perkembangan timnas sekarang, apakah benar-benar karena Sintayong atau ada faktor lain dari selain Sintayong? Yeah. Ini good question sih sebenarnya. Soal apa aja sih bisa ngebawa timnas kita tuh bisa jadi lebih berkembang gitu. Faktor pertama jelas Sintayong. Tapi kalau faktor keduanya kalau gue bilang tentunya dari segi federasi ya. Kalau dari segi federasi walaupun masih banyak PR-nya, masih kelihatan banyak hal-hal yang perlu diurus, tapi at least yang dari segi timnas ini gue ngeliat emang diperhatiinnya luar biasa banget. Dan itu dari pergeseran ketum segala macam yang sekarang ini menurut gua dari segi timnas senior yang putranya itu benar-benar didorong banget, dan itu menurut gua bisa ngangkat timnas kita tuh berkat dari federasinya itu juga aktif dan ngerangkul semua pihak gitu. Dan dari segi PR-nya sih mungkin masih banyak juga, kayak dari segi peningkatan kualitas liga segala macam itu masih PR untuk jangka panjang lah untuk diberesin. Tapi kalau dari segi apa aja sih formasi atau ramuan yang bikin kita timnas kita maju, ya jelas dari faktor federasinya, dari faktor kualitas pemain-pemainnya, dan juga faktor pelatihnya. Itu menurut gue tiga hal, dan juga dari tiga hal itu kalau bisa dicari intinya ya jelas, karena dari awal juga timnas kita ini ada istilah potong generasi. Iya benar. Potong generasi itu menurut gue langkah yang berani banget. Ya kita 5 tahun lalu masih ingat pemain-pemain aktif macam Evan Dimas, Ilhamuddin Armain, tiba-tiba mereka di-cut, diganti sama generasi yang lebih muda sekarang, dan itu menurut gue dampaknya kerasanya bagus banget sih sekarang. Jadi ada juga faktor kebenaran dari federasi khususnya ketua PSSI ya Erick Thohir dan STY untuk memotong generasi, terus juga memperhatikan timnas Indonesia nih kayak lebih dispesialin gitu kalau gue lihat Bang. Iya betul banget, dari segi itunya kelihatan banget lah kalau hal itu. Nah tadi ada poin diaspora tuh Bang. Nah ini pemain diaspora kan sekarang kondisinya mungkin bisa dibilang lagi mendominasi lah ya. Nah ini dari dominasi pemain diaspora nih menurut lu ada pro kontranya nggak Bang? Kalau dari segi pro kontra jelas ada ya, apalagi kemarin juga di bapak-bapak ibu-ibu di gedung parlemen masih ngebahas itu juga digoreng-goreng lagi. Tapi kalau dari poin dari gue sih ya jelas ini harus jadi perhatian khusus ya, karena hal-hal ini harus dijadikan perhatian, karena kita juga nggak boleh lupa sama soal pengembangan liga kita harus kayak gimana segala macam. Karena diaspora begini, kualitas mereka bagus-bagus, tapi gue yakin ini hanya short term aja, jangka pendek banget. Iya, jangka pendek, dan ini nggak bisa kita lakukan terus-menerus gitu. Apalagi kalau kita omongin kan ini kebanyakan pemain-pemain yang emang dari Belanda ya, kebanyakan dari Belanda karena kita punya faktor historis segala macam sama Belanda juga. Lalu kalau soal jangka panjang menurut gue ini gak akan awet. Tapi kalau soal dari sekarang, kalau kita pengen dari segi hasil, dan kita ngeliat masyarakat kita juga banyak banget haus akan hasil gitu. Pengen lihat timnas ngeraih kemenangan, ini emang langkah yang tepat. Tapi kalau soal pro kontranya, ya jelas dari segi itu sih. Tapi kalau dari segi diaspora gue mau ngelurusin dulu, mereka itu bukan naturalisasi yang mereka ini orang asing, orang bule, tiba-tiba kita jadiin orang Indonesia gitu lewat proses di cara hukum. Tapi mereka ini punya darah sebenarnya. Jadi ada perbedaan ya? Iya, ada perbedaan dari faktor naturalisasi sama istilah diaspora. Kalau diaspora itu, naturalisasinya dulu nih. Naturalisasi misalkan lu orang bule, lu nikah sama orang sini, punya keturunan jadi keturunan double itulah. Dan itu lu kalau udah menetap selama 5 tahun, lu boleh ganti kewarganegaraan. Kayak contohnya dulu Eloko, Christian Gonzalez. Tapi kalau diaspora, ya lu punya dua kewarganegaraan dari segi keturunan, dan lu bisa punya hak untuk menentukan kewarganegaraan lu mau bela di mana. Dan kebanyakan yang sekarang, itu karena mereka udah umurnya udah realistis sama mereka udah umur 20-22, nggak kemungkinan main di timnas Belanda udah mulai mengecil, dan akhirnya milih di timnas Indonesia, dan mereka punya hak untuk ngelakuin itu karena mereka punya darah keturunan. Benar-benar. Jadi kan nih tadi Bang Ical bilang pemain diaspora ini ada plus minusnya ya Bang, nggak selalu bagus nih buat timnas kita. Nah gue ada pertanyaan menarik lagi nih, jadi menurut Bang Ical nih penting nggak sih pemain timnas Indonesia buat abroad bermain di luar? Apa cukup hanya main di liga kita nih, Liga 1? Kalau soal abroad nih, perhatian khusus juga penting kalau menurut gue ya. Karena dari segi kualitas liga kita, gue harus jujur, liga kita kualitasnya tuh ranking, kalau dari segi ranking dibandingkan sama tim Asia Tenggara lain, itu salah satu yang paling bawah dibandingkan negara-negara yang macam. Bahkan Vietnam kita masih ketinggalan dari segi kualitas pengembangan liga lokal. Jadi menurut gue penting bagi pemain-pemain kita
nyambungin lagi tadi elaborasi dari poin gue sebelumnya soal pemain-pemain kita udah ada potong generasi, sekarang jadi relatif yang lebih muda-muda, penting bagi mereka untuk bisa berani main di luar. Yeah. Tapi apakah berani aja cukup, ya harus diimbangi juga dengan sama kualitas. Dan juga soal mental, karena banyak juga pengalaman sebelum-sebelumnya pemain yang punya kualitas, punya keberanian, tapi nyata mentalnya kadang nggak teruji juga di luar. Kayak contohnya banyak juga kok kasus homesick, istilah homesick, kangen sama rumah. Indonesia pokoknya. Itu Indonesia, itu berat itu untuk dihadapin. Jadi kayak, menurut gue itu yang harus dihilangkan sih untuk kedepannya. Kayak sempat ada kasus bang terkait pemain futsal sih ini ya, yang Evan Somilena, padahal itu udah baru main di Portugal. Iya. Wah itu padahal udah, gue juga. Prospek bagus. Iya, padahal kayak, wah ini bakal gokil nih. Karena tiba-tiba beberapa hari kemudian baru di sana, tiba-tiba pulang ke Indonesia gitu. Itu ya kan? Hal-hal umum yang bisa terjadi dan emang kompleks banget sih untuk dibahas. Karena ya lu mau ngomong apa, lu biasa main bola latihan bisa pulang ketemu keluarga, ketemu teman-teman, tapi di sana lu habis latihan pulang bingung, makan juga nggak cocok kadang, dan itu jadi perhatian khusus. Terus main juga komunikasi dengan pemain lainnya juga jadi kan kendala biasanya hal-hal kayak begitu. Jadi banyak trikinya sih sebenarnya kalau ngomongin soal pemain abroad segala macam kayak begitu. Banyak faktor ya pertimbangan pemain kita nih buat abroad bermain di luar, salah satu tadi kayak keluarga, terus makanan, bahasa, itu juga yang mungkin yang membuat pemain timnas kita masih berpikir lah untuk bermain di luar. Betul banget segala macam. Nah ini pembahasan yang sangat paling menarik sepertinya nih, kan kemarin ini baru ada match nih bang. Betul. Indonesia lawan Irak. Ini gimana nih? Meskipun hasilnya agak ya masalah lah, kita kalah 2-0. Ya. Betul. Nah ini tanggapan lo gimana bang match kemarin? Kalau dari match kemarin sebenarnya kalau dibandingkan lawan Irak sebelum-sebelumnya, kita kan dalam 1 tahun udah ketemu kurang lebih 3 kali nih sama Irak. Satu di kualifikasi Piala Dunia leg pertama dan keduanya di Piala Asia. Dan dua-duanya kalah. Dan akhirnya kemarin kalah lagi, jadi kekalahan ketiga kita dari Irak. Tapi kalau ditanya di pertandingan mana yang kita paling bisa ngelawan, mainnya paling bagus lawan Iraknya dari 3 pertemuan tersebut, justru lahirnya dari pertandingan kemarin. Kalau kemarin ya. Kita mainnya bagus, dan lu mau ngomong apa kalau soal bad luck? Semua hal dalam bad luck dalam bola itu apa kira-kira? Red card, keeper blunder, penalti, benar-benar. Itu semuanya hal-hal yang hal bad luck kan istilahnya. Tapi tuh diakumulasikan terjadi semua di pertandingan kemarin. Sepaket tuh ya. Sepaket terjadi ke timnas kita. Jadi lu mau ngomong apa, kita kena red card, kena keeper blunder, kena handball, kena penalti. Dan menurut gua itu hal yang harus kita lawan ya, walaupun pahit banget. Dan kalau dari segi pressure sih jelas jadi pressure ya, karena kita ngira Irak ini kan udah lolos ya, apa tadinya kan kita berasumsi masa tega sih dia datang ke Indonesia pakai kekuatan penuh juga udah lolos segala macam, tapi ternyata mereka datang dan tetap main pemain-pemain utamanya, dan ternyata terutama di babak kedua ya ketika mereka mainin si Ali Jasim itu benar-benar mengubah jalannya pertandingan dan kita mulai kehilangan fokus. Dan itu menurut gue mahal banget sih harganya kalau sampai kita nggak bisa cepat-cepat rebound dari kekalahan kemarin, karena masih ada peluang. Ingat, peluang belum selesai, kita masih bisa main lagi lawan Filipina tanggal 11. Jadi sebisa mungkin kita harus lupain pertandingan kemarin, evaluasi secepat mungkin. Karena waktunya nggak panjang untuk pertandingan lawan Filipina nanti. Nah, tapi kan kalau kemarin gue liat nih Bang, sebenarnya kita di babak pertama nih, bagus lah mainnya kan. Beberapa kali juga ada peluang, cuman emang pertahanan Iraknya juga kokoh nih. Betul. Cuman begitu masuk ke babak kedua, nggak tahu kenapa ya, mungkin antara fokusnya kurang, terus juga masuknya dua pemain Irak nih, sangat mengubah banget. Betul. Nah menurut lu ada gak sih faktor dari STY ini telat untuk memasukkan pemain? Ya menurut gue itu bisa jadi perhatian khusus juga ya dari segi soal pemasukan pemain, substitution segala macam, dari segi pemilihan waktunya menurut gue bisa jadi ini salah satu error dari STY pertandingan kemarin. Karena biasanya kita juga di turnamen-turnamen sebelumnya biasanya lebih cepat dari itu dalam soal pergantian pemain, dan kadang impact-nya juga berasa. Tapi untuk pertandingan kemarin mungkin hanya yang berimpact kalau gue bilang dari pengamatan gue ya si Yakob ya. Yakob ketika masuk tuh bisa ngebawa perubahan lah di sisi kanan. Tapi untuk sisanya benar-benar gak terlalu membawa perubahan yang signifikan banget. Dan itu menurut gue harus jadi perhatian khusus sebagai STY di pertandingan lawan Filipin. Dari segi pemilihan lineup, kalau gue dari gue pribadi, gue gak akan ganti itu si Hernando. Hernando. Error. Karena dari press conference kemarin si STY bilang Hernando ini pemain yang gampang kepikiran kalau habis buat salah dan overthinker. Overthinking. Masih kepikiran sampai sekarang gue. Kepikiran, dan itu menurut gue kalau sampai dia diganti di pertandingan lawan Filipin, ini pemain ini bakal susah untuk rebound-nya karena bebannya pasti berat banget di dia. Jadi gue akan harapannya si STY bakal ngasih kesempatan lagi ke Hernando untuk start sebagai kiper di pertandingan lawan Filipin, pure karena untuk melindungi dia dari segi mentalitasnya. Karena kita harus ingat juga,
Hernando error kemarin. Gue sepakat itu error sangat fatal, tapi berapa kali juga dia nyelamatin timnas kita. Bener. Berapa kali dia menyelamatin penalti ya, di Piala sebelumnya, di Piala Asia heroik segala macam. Jadi gue happy-happy aja kalau dia dikasih kesempatan untuk pertandingan Filipina pure untuk melindungi mentalitas pemain ini. Nah, ini juga nih tadi bahas blunder Hernando buat netizen nih. Juga janganlah, betul, ya kan? Ngehina-ngehina di kolom komentar. Betul. Karena pemain timnas kita juga udah berjuang ya, mati-matian gitu kan. Betul banget. Dan ini pengalaman dari gue ya, berdiskusi sama pemain-pemain, sama agen pemain, rata-rata mereka tuh baca loh sama pemain-pemain netizen. Mungkin itu yang bikin overthinker. Iya. Jangan dikira lu komen ke pemain bola, gak komen ratusan ribuan gak bakal dibaca. Ya. Tapi mereka tuh baca rata-rata. Dan mereka tuh kadang responnya beda-beda. Ada pemain yang bisa ngerespon dengan baik di atas lapangan, ada juga pemain yang responnya justru hilang gitu permainannya, dan itu dampaknya bisa banyak banget. Lu gak main 100% tiap pekan, lu agak nurunin kapasitas lu, itu rata-rata hilang abis itu, gak bisa bounce back lagi, dan itu bahaya banget kalau sampai terjadi. Dan gue sepakat sama MZ, kalau soal kemajuan sepak bola Indonesia itu bukan soal dari tangan pelatih doang, tangan federasi doang, atau tangan pelatihnya doang, tapi kita semua insan-insan di negara ini juga punya peran penting gitu dalam memajukan sepak bola. Dimulai dengan kita jaga ketikan lah, jangan terlalu ngehujat-ngehujat. Yalah, kita harus membantu nih timnas kita juga buat kedepannya. Kan pengennya mentalnya kuat, tapi mental diserang mulu. Kan? Jangan lah, jangan kayak gitu. Teman-teman, tolong jaga ketikannya ya. Jaga ketikan. Nah, ini kan karena pas banget nih Bang, kita lagi bahas match terakhir di Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Nah, menurut Bang Ical nih, ada nggak sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatin lagi nih dari performa timnas untuk next match-nya nih lawan Filipina kan ya. Mengingat di leg pertama kita seri nih, seri sama kan. Terus juga kemarin kita dapat hasil kalah gitu. Nah, kira-kira masih ada kemungkinan nggak nih buat kita lolos ke babak selanjutnya? Kemungkinan masih terbuka lebar ya. Gue yakin banget kita masih kemungkinannya terbuka lebar, terlebih lawan Filipina yang jujur sebenarnya kualitasnya masih di bawah kita lah untuk dari segi level. Tapi kalau dari soal perbaikan, ya tentunya Jordi Amat pertandingan lawan Filipina gak bisa main karena dia kena akumulasi kartu merah. Tapi kita ada si Jaidz yang bakal OTW ke sini dan kayaknya sih siap untuk dimainkan lawan Filipina. Dan juga ada nama Calvin Verdong, pemain yang baru aja menyelesaikan proses administrasi sebagai warga negara Indonesia, dan menurut gue ada kemungkinan dia bakal start juga bersamaan sama si Jaidz. Tapi kalau dari soal evaluasi lebih besar lagi, gue sih harapannya kita bisa lebih klinikal, karena kemarin di pertandingan lawan Irak, lini depan kita si Rafael Strike itu sebenarnya ada peluang untuk tembak atau peluang untuk ngoper, itu sebenarnya terbuka banget. Iya, itu bisa jadi gol, dan itu harus diperbaiki karena ya gimana sih, striker itu emang gak bisa kita salahin ya, karena insting dia untuk ngoper atau nge-shoot dia biasanya udah tahu. Tapi kalau soal pengambilan keputusan, seharusnya sih bisa ditingkatkan lagi, dan menurut gue untuk pertandingan lawan Filipina itu harus jadi perhatian khusus dari segi perkembangan dari Rafael Strike. Harus bisa lebih cerdik dalam kapan harus mengambil keputusan untuk nembak atau kapan ngambil keputusan untuk passing. Karena kemarin tuh yang peluang dia udah ngelewatin, tapi dia bisa ngindahin bola ke kiri untuk ditembak, tapi dia malah milih shoot dan akhirnya keblok. Dan itu menurut gue mahal, karena di level kualifikasi Piala Dunia, peluang-peluang kayak gitu nggak lahir 2 kali, 3 kali. Lu harus dapat peluang seminimal mungkin, lu jadi gol, kill the game segala macam. Dan itu yang harus diubah dari pertandingan lawan Irak, gue harap sih bisa berubah di pertandingan lawan Filipina. Amin. Berarti kan kalau soal tadi Jordi Amat kartu merah nih, itu gak masalah lah ya, karena kedalaman squad kita bisa dibilang cukup dalam lah. Cukup dalam, terutama di belakang. Tapi mungkin Rafael Strach ini ya, Rafael Strach soal pengambilan keputusannya sih kalau gue bilang harus bisa ditingkatkan. Dan kalau dari segi lini belakang sih sebenarnya jujur kalau soal Jordi Amat juga, kalau pada ingat di pertandingan Irak di kualifikasi Piala Dunia leg pertama lawan Irak itu, dia juga yang pemain yang paling banyak diincar sama lawan si Irak ini juga. Dia banyak error segala macam, dan ini terjadi lagi di pertandingan kali ini. Jadi gue ngeliat emang pure bad luck, dan juga ada pure penurunan kualitas performa sedikit lah dari seorang si Jordi Amat. Kurang fokus lah itu. Kurang fokus juga, dan gue harap sih ya kita bisa perubahan lah dari segi pemain lini belakang. Kita juga cukup dalam ya, cukup tebal lah. Si Rizky Ridho, Justin Hubner bisa tampil di belakang sana, Rizky Ridho bisa juga tampil di sana. Jadi gue rasa untuk pertandingan lawan Filipina kendalanya di situ aja. Jauh aman lah ya. Yes. Lagi kemarin tuh blundernya satu ini ya, satu babak tuh sepaket tuh 3. Iya, itu cuma golin itu. Benar-benar itu kayaknya tuh emang gitu. Ada serangan mungkin, enggak tahu loh, tiba-tiba masuk ke otak semua pemain kita. Iya, tiba-tiba kejadian dan itu kacau mentalnya tuh. Mungkin akumulasi karena pertandingan-pertandingan sebelumnya kita enggak pernah error, kelihatannya jarang error. Tiba-tiba datang di pertandingan ini benar-benar dikumpulin semuanya, dan itu lu enggak bisa ngapa-ngapain, gua udah kena. Tapi sebenarnya tuh yang pelanggaran kedua dari Hernando, yang penalti kedua tuh, gua rada melihatnya sebenarnya enggak pelanggaran tuh. Cuman kan kita nggak ada VAR ya, jadi kayak yang nggak bisa di
review juga gitu. Betul. Cuman untung aja tembakan dari tembak burung. Wah, ngambul ke atas sudah. Untungnya jauh banget. Untungnya. Betul. Nah, ini ngomongin Piala Dunia lagi nih ya, Bang. Sebenarnya menurut lu nih timnas Indonesia dengan kondisi dan perkembangannya sekarang, itu menurut lu pantas enggak sih membuat mungkin pertama lolos dulu ya, lolos ke Piala Dunia dan mungkin pertanyaan lanjutannya bisa bersaing nggak Bang di Piala Dunia? Oke. Jadi kalau soal lanjut atau enggaknya, ini kan kita sekarang ada di round 2 menuju untuk round ketiga. Dimana kalau di round 2 ini kita harus minimal peringkat 2 untuk bisa lolos di jalan round 2 ini untuk bisa lanjut ke round 3. Kalau soal realistis atau enggaknya, jujur kalau dari gue, round 3 itu nggak realistis. Sulit, karena kita akan ketemu lawan-lawan yang emang udah langganan tiap Piala Dunia itu pada ikutan. Lawan Irak, abis itu ketemu ada Iran juga. Ada tim-tim semacam Saudi Arabia, kayak gitu tuh kan mereka langganan untuk World Cup. Dan menurut gue kalau soal di round 3 kita bisa lanjut lolos Piala Dunia apa enggak dari round ke situ, jelas sulit di atas kertas karena kualitasnya jauh. Tapi harus diingat, apakah kalau lu gagal di round 3 lu akan gugur, nggak bisa ada peluang untuk tampil di Piala Dunia? Enggak juga, karena ini kita akan terus main gitu. Kita akan main di round. Kalau kalah di round 3, amit-amit kalah di round 3, semoga aja lolos ke round 3 dulu deh. Benar-benar. Kalau kalah di round 3, kita masih main di round 4. Kalah di round 4 sekalipun, masih main di round ke-5. Walaupun kelemahannya kita nggak akan dapat advantage soal main di kandang lagi, segala macam. Karena di ajang situ udah benar-benar mainnya netral, kandangnya netral. Yang nentuin dari FIFA-nya akan main di mana. Jadi, kalau soal akan tampil di Piala Dunia apa enggak, ya kita ada peluang ke sana, ada peluang. Tapi apakah lolos dari round ke-3 atau enggak? Menurut gua enggak, karena itu berat banget, benar-benar lawan yang langganan itu sebenarnya, dan mereka pasti tahu cara gimana lolos. Dan lawan tim-tim kayak begitu kan, itu mereka tim yang enggak pentingin main bagus kayak gimana kalau udah di ajang kayak begini. Yang penting mereka lolos dan mereka selalu ngelakuin deliver hal-hal semacam itu. Jadi menurut gua untuk round 3 tuh tantangannya di situ sih, terberat. Ya, jadi masih bisa dibilang langkah kita buat ke Piala Dunia ini masih jauh lah ya Bang ya? Jauh. Masih sangat jauh lah, masih butuh tahapan-tahapan. Dan kalau penolos nih kita bakal ketemu raksasa Asia, dibilang kan. Itu dia. Iya. Nah mungkin ya berharapan kita lolos dulu aja lah ke round ketiga ini buat nantinya ya serahin lagi aja lah. Dan cukup baik lah ya. Ini kita harus realistis juga dan kita harus bangga juga sebenarnya. Kita sampai tahap ini bangga. Kalau gini deh perumpamaan, kalau gue zaman 2 tahun lalu 2022, gue ngomong ke lu berdua, timnas kita ada peluang main di Piala Dunia loh. Kita bakal ngelawan tim-tim kayak Iran segala macam. Kita punya peluang untuk main. Pasti lu ketawain gua. Iya. Lu tahu apaan? Main aja masih lempar jauh. Long bola. Masa lu mau kepikiran main di Piala Dunia? Itu 2 tahun lalu masih hal enggak mungkin. Tapi 2 tahun kemudian di tahun 2024 kita bisa ada peluang untuk main di sana. Ini kan matters of perspective gitu. Kita bisa main di sini. Jadi menurut gua kita harus terus dukung tapi sekaligus juga harus realistis. Kita harus terus dukung karena dalam artian round ketiga rasanya berat, tapi terus di round 4 dan round 5 kita jelas punya peluang di sana. Jadi ya semoga ya lolos ke babak selanjutnya. Amin. Ya. Amin. Nah ini Bang, jadi kan banyak juga nih masyarakat kita yang udah ngomong nih, kalau level timnas kita nih udah bukan lagi di Asia Tenggara nih. Jadi kita udah masuk level Asia lah gitu kan. Betul. Terlebih kemarin juga kita bisa nyampe semifinal Piala Asia. Nah menurut Bang Ical nih, masih perlu nggak nih kita juara Piala AFF? Piala AFF masih perlu. Masih perlu nggak nih? Sebenarnya jujur kalau bagi gue udah nggak perlu. Karena pesaing-pesaing kita macam Thailand, abis itu macam Vietnam, mereka udah nganggap Piala AFF ini bukan lagi ajang yang must win, harus gue juarain sebagai ajang validasi untuk menunjukkan mereka raksasa ASEAN, itu mereka udah ninggalin. Terbukti dari apa? Terbukti dari mereka udah nurunin pemain yang relatif usianya muda-muda. Under 20 itu rata-rata yang mereka turunin. Jadi pemain yang maksimal usia 23, diikutinnya ke ajang AFF ini, yang mana kalau bagi kita itu masih jadi ajang untuk senior, untuk jadi bertanding, untuk ngejar juara. Tapi itu kan kalau dari segi federasi ya, dari segi federasinya begitu. Dan makanya kita juga punya peran penting untuk mengedukasi masyarakat, karena kalau yang gue tangkap dari reaksi masyarakat, kita masih nganggap ini penting gitu kalau gue ngeliat, karena kita butuh validasi untuk jadi juara. Dan itu yang gue tangkap dari federasi juga ngeliat kalau dari segi pengambilan diaspora untuk penghasilan hasil-hasil yang lebih bagus. Mungkin arahnya untuk kesana, untuk ngasilin juaranya gitu. Walaupun federasi udah ngebelah mata lah istilah, satu mata udah nganggap ini udah gak terlalu penting. Tapi di satu mata masih mikirin perspektif masyarakat ini masih pengen banget AFF gitu untuk jadi juara kan. Karena bagi gue sih ini hal yang sangat bisa dimengerti ya. Karena kalau kita udah bisa bertanding di ajang Asia, kita udah mulai jago, udah mulai diperhitungan di Asia, kita udah main di ajang Asia tapi nggak bisa juara di ASEAN-nya, itu masih agak tanya juga gitu, terlebih bagi masyarakat. Karena masyarakat kita ini, gue ngeliat masyarakat Indonesia ini masyarakat paling gila bola, kalau gue bilang paling gila bola, paling ini lah ya,
paling gila bola, lu main di mana pun pasti ada fansnya. Mereka bakal datang-datang juga, mereka bakal nurutin semua kemauannya untuk demi nonton bola. Itu menurut gua paling kuat banget di sini, dan menurut gua tuntutan untuk juara tuh akan selalu hadir dari masyarakat. Dan kalau dari segi federasi ya harus pinter-pinter inilah mandang untuk pemain ini seperti apa. Bisa juga di mix kan, kita di mix yang bisa separohnya pemain U23, separohnya pemain senior, dan itu udah kita lakuin karena biasanya jujur aja pemain senior sama pemain U23 nggak beda-beda ya, pemainnya. Itu juga pemainnya isinya Marcelino Hernando juga. Hubner juga masih di sana. Jadi gue ngeliat ini ada kemungkinan kita tetap serius dalam menatap turnamen ini. Dan kalau menurut gue tadi itu ada benernya juga sih dari segi perspektif dari masyarakat ya, karena akan terasa ganjil gitu rasanya kalau kita udah tiba-tiba tampil di Asia tapi di rumahnya sendiri ini diajak ASEAN sama tetangga-tetangganya tetap nggak jadi juara. Belum pernah juara. Rasa validasi ya. Itu kan muda, anak muda zaman sekarang itu butuh validasi loh. Pasti ada. Jadi validasi. Gengsinya masih ada nih ya. Gengsinya masih ada. Kan pengen sana. Upload Instastory. Nah itu dia. Nah, itu dia. LinkedIn nggak? Enggak dong. LinkedIn nggak nih? Satu di upload juara. Jadi saya yang menang dia yang upload. Emang ada begitu? Enggak, ini di story biasanya. Oh, Indonesia biasanya. Menang nih kan isi story cowok-cowok biasanya gitu kan isinya. Ya. Iya. Indonesia menang. Kita udah bahas banyak banget nih dari tadi perkembangan lah dari Indonesia versus Irak juga ya. Dan setelah banyak juga pesan buat para-para sobat kreatif dan juga yang nonton untuk jaga ketikan lah buat mental pemain Indonesia. Nah, sayang banget obrolan kita udah kelar, udah begiring-giring tuh kreatif di anak kreatif di belakang ya. Abis ini ada apa nih, Jet? Abis ini kita bakal masuk ke sesi game. Masuk ke sesi game. Jadi kita bakal ada dua game sih, Bang. Yes. Jadi bakal ada game pilih siapa lo, sama game kedua nih ada tebak gambar. Nah ini better yang mana dulu nih kita? Tapi bentar dulu nih, ini seru kan nih games nih? Gue gak mau kalau gak seru. Seru banget. Lu mau ngeremehin gue. Asli gak? Game di Five Talk tuh gak ada yang gak seru. Memacu adrenalin nih. Memacu adrenalin. Oke. Gas. Insightful juga pokoknya dah. Insightful. Oke, boleh langsung ya. Oke. Ini mau yang mana dulu nih, Bang? Mau pilih siapa lo atau tebak gambar? Gue milih siapa lo aja dulu. Siapa lo dulu aja ya. Soalnya lebih susah tebak gambar itu ntar. Iya. Susah itu pasti. Jadi game di pilih siapa lo kita bakal ngasih 3 list pemain, Bang. Oke. Jadi ntar abang pilih aja dan masukin ke 3 slot lah ya, 3 posisi, cadangkan, mainkan, atau jual. Cadangkan, mainkan, atau jual. Ya, jadi kita, pertama kita masuk aja langsung aja kali ya, udah siap nih. Pemainnya pemain mana nih? Pemain Timnas Indo, RST. Ya. Oh, keren Liverpool MU, kalau Liverpool MU, Liverpool semua gue pilih. Ya, ya. MU-nya gue buang. Jangan. Oke, mainkan. Oke, kita udah ada list-nya nih. Kita langsung ke posisi pertama itu dari goalkeeper. Goalkeeper. Pilih siapa lo? Pertama ada Hernando, kedua ada Martin Paes, yang ketiga ada Adi Satrio. Aduh, ada Martin Pilihan Paesnya, ada gimana Martin nih? Paesnya, kok bisa ada Martin Paes di situ sih? Oke, kalau gue harus pilih, ya gue konsisten sama omongan gue yang tadi. Hernando lagi main. Hernando mainkan. Hernando ya. Mainkan, Martin Paes, walaupun lo main di luar, tapi sabar dulu, tunggu giliran. Lo cadangin dulu Martin Paes, dan berarti kalau yang jual, Adi Satrio tadi ya. Adi Satrio dijual. Karena ya kalau dari segi saingan masih gue masih mengunggulkan Hernando, jadi gue harus memilih Hernando untuk dimainkan, cadangkan Martin Paes, jual Adi Satrio. Tiga-tiganya tetap gue suka, tapi ya harus dipilih kayak begitu. Berarti bisa dibilang Martin Paes harus sungkem dulu lah ke senior di Timnas ya kan? Sabar dulu gitu ya. Sowan dulu, jangan datang-datang mau jadi starting lineup, sabar dulu. Lu jago gue tahu, tapi sabar dulu. Okay. Gak bisa langsung tuh, karena dia bukan gak punya paman soalnya. Kok gitu? Lu berani gitu, lo ngebahas begitu? Jangan-jangan. Kayaknya di luar deh, kayaknya gak ada di sini deh. Nah itu di luar, pokoknya jauh. Jauh. Oke, kita maju dikit nih ke center back. Center back, oke. Pilih siapa lo? Ada Jay Idzes, ada Justin Hubner, sama Rizky Ridho. Oh, kejam lo pilihan lo. Ini kan kemarin nih, di lawan Irak, dia dua diantaranya kan starting line up nih. Benar. Susah nih. Ini kejam banget sih pilihannya. Oke, pure dari kualitas kalau pemilihan preferensi gue, mainkan Jay Idzes, cadangkan Rizky Ridho, jual Justin Hubner. Wow. Gokil nih, mukanya Justin Hubner dibuang. Alasannya gampang, karena dia bisa main jadi gelandang juga. Jadi dia jadi gelandang aja, jangan jadi back. Kalau jadi back gue milihnya dua itu aja deh, Jay Idzes sama si Rizky Ridho. Tapi kalau untuk Justin Hubner, karena dia bisa main di mana aja, jadi kebantu lah. Iya bisa kebantu dari situ, tapi itu justru pilihan paling
so far paling berat bagi gue sih, karena harus pilih dari 3 pemain itu. Karena idealnya 3-3-nya yang main bareng di belakang itu, kenapa harus pilih gitu ya. Oke lah, pilihan gue gitu. Nih, hati-hati dulu nih, headline-nya tiba-tiba Justin Hubner dijual. Ah, kena lu. Netizen kita galak. Banyak kan fansnya Justin. Iya, itu dia. Paling banyak fansnya. Siap-siap-siap aja udah. Jadi ya. Oke, kita minggir dikit ke wingback nih. Oke. Wingback nih, pilih siapa lo? Pertama ada Arhan, Sandi, atau Asnawi? Ada tiga. Sandi Walls ya? Iya. Ada kak dari kanan, ada yang kiri juga lagi. Oke, kalau gue sih jujur mainkan Pratama Arhan. Pratama Arhan. Cadangkan Sandi Walls. Jual Asnawi. Karena... Kenapa nih? Kalau Pratama Arhan jelas dari segi kualitas dia bisa defend dan juga bisa ofensif. Dan dia punya X factor. Nah, ya, itu dia lempar lembing ya. Itu lempar lembing banget. Ya. Gak normal lah lemparan. Tadi lu bisa kan itu. Agak gak normal banget. Iya, lemparan bisa ketengah bisa sejauh itu. Dan menurut gue itu jadi poin plus bagi Pratama Arhan. Karena lawan juga biasanya lawan-lawan tuh lebih khawatir kalau kena throw-in daripada kena corner. Orang lawan Indonesia kayaknya. Jadi Arhan itu harus gue mainkan. Cadangkannya tadi si Sandy Walls. Karena dia pemain yang solid player, gue suka. Dia hampir gak ada kelemahan lah. Kalau Asnawi juga bagus, gue sukanya dari segi ngototnya dia. Fighting spiritnya bagus banget. Kali, tapi kalau dari segi pecking order, kayaknya sekarang lebih gue unggulkan si Sandy Walls dulu dibandingkan si Asnawi. Jadi Asnawi sabar-sabar dulu, dilepas dulu. Nah berarti mas tadi Arhan tuh terkait lemparannya. Kemarin juga di pas lawan Irak, kan babak kedua kita sulit nih. Iya. Masuk ke lini masuk pertahanannya. Begitu Arhan masuk ngambil lemparan bola kan langsung tuh. Nah, iya benar. Wah, pemain Irak langsung pada mundur. Parkir. Ini Arhan. Arhan. Iya. Bojone Jiji ini. Waduh. Istilahnya kalau di game tuh cheat code gitu. Nge-cheat gitu. Kok bisa ngelempar langsung ke depan gawang itu? Nyampe. Itu kayak pemain buatan tuh kelemparan di mentokin 9. Iya, 99. Jauh banget. Tapi Arhan. Oke. Top lah ya. Top. Mantap lah ya. Kita masuk ke midfielder nih. Oke. Pilih siapa lo? Ada Tom Hai, ada Ivar Jenner, ada Nathan Choaon. Wah, tega lu bikin ini. Ya, tega lu. Kreatif yang paling kacau nih. Ini pilihan terbaik. Ada siapa? Ivar. Ivar, ada Tom Hai, ada Nathan Choaon. Oke. Starter Ivar. Ini gandeng paling gue suka sebenarnya. Kalau dari segi gandeng-gandeng lain dia bisa kontrol permainan, tempo nih Ivar nih jalan banget. Dari segi faktor usia juga masih belia banget. Kalau untuk dicadangkannya ya gue pilih Profesor Toha kayaknya. Prof Toha untuk dicadangkan dan untuk dilepas cadangannya Nathan Choaon. Karena kebalikannya dari Hubner. Kalau Hubner dari back bisa main di gelandang, kalau dia gelandang bisa main di back. Jadi dia buat back aja nantinya. Jadi masih aman nih jawaban gue. Jadinya startnya masih aman sih. Aman banget nih. Jadi masuk cadangkan kacau. Jualnya bukan dibuang, buat di posisi lain istilahnya. Jadi untuk starter tetap si Ivar kalau bagi. Berarti kayak kemarin Nathan di Piala Asia ya. Carry banget tuh dia di carry belakang banget, tuh. Paling ngotot segala macam. Makanya. Dia tetap bagus. Tapi mainnya bisa di back juga. Jadi aman banget nih. Jawabannya nih. Iya main aman nih jawabannya. Main aman. Oke. Gue juga takut sama netizen Indonesia takut. Iya, fans bola tuh sama dia. Fans bola emang galak-galak. Dia real life galak, diketikan galak. Betul, betul banget. Oke, kita ke attacker nih, terakhir nih. Oke, ini gampang nih. Ini mungkin ya, di antara yang lain lah. Iya, ini tadi dibahas juga sebenernya. Pilih siapa lo? Rafael Strike, Witan, sama Marcelino. Oh, udah jelas nih siapa yang bakal starting. Udah jelas ya? Udah jelas nih. Tebakan lu. Oke, kita tes aja tebakan lu. Tebakan gue Marcing. Ih, bener. Bener. Ya, Marcing starter. Itu dia. Karena dibandingkan pemain-pemainnya tadi emang harus kita akui kualitasnya dia itu di atas rata-rata lah untuk pemain seumuran dia. Walaupun masih muda ya. Masih muda banget dan dia udah aktif dari timnas udah dari berapa tahun yang lalu dan itu menurut gue poin plus kenapa lo harus jadi starter karena Marcing ini udah tahu apa yang dibutuhin untuk jadi pemain di timnas dan apa aja kendala yang bakal dia hadapin karena Marcing ini gak selalu mulus kan karirnya, di timnas gak selalu naik, tapi ada juga ups and downs. Dia selalu habis down, bisa ngerespon, bisa ngangkat diri dia balik lagi, dan itu menunggu poin plus untuk dia jadi starter, karena mentalitas sudah luar biasa. Mudah, tapi mental betul. Kalau untuk yang dicadangkan, gue pilih Witan kali ya. Witan karena ini pemain sebenarnya dari gue masih zaman SMA nih udah ada di timnas, waktu itu muda banget. Dan sekarang sebenarnya belum tua juga, masih muda angkatan juga. Egy dia? Angkatan Egy. Dan caps-nya salah satu yang terbanyak di timnas timnas nasional Indonesia gitu. Dalam artian dia udah total udah 30 kali lebih main untuk timnas, untuk pemain seumuran dia bisa ngumpulin caps sebanyak 30-an itu menurut gue udah luar biasa banget. Dan menurut gue pengalamannya udah berguna banget. So Witan bakal jadi berguna banget kalau dia jadi pemain cadangan. Kalau untuk dijualnya, Rafael Strat, karena jujur gue suka pemain ini, tapi kendalanya sekarang kita dibikin bingung posisi terbaik dia itu sebenarnya apa sih sekarang jadinya? Apakah dia harus jadi ujung tombak jadi striker, apakah dia harus jadi winger, atau jadi agak mundur dikit jadi attacking midfielder?
karena masih agak abu-abu nih sebenarnya untuk Rafael Oster, karena walaupun belakangan dicobanya itu sebagai ujung tombak, tapi kan dia ujung tombak tetap tuntutannya lu harus bikin gol, lu harus bisa defend juga, defending from the front segala macam. So untuk si Rafael Oster harus gue jadiin cadangan dulu, dijual dulu deh untuk Rafael Oster, karena masih abu-abu soal posisinya. Oke, gue ini alasannya panjang-panjang ya. Harus jelas. Pandit. Harus jelas. Ini cewek-cewek pada marah nih pas ini. Kenapa? Oh dia ganteng. Si ganteng dia. Pasti dibela. Kalau dia salah juga harus dibela. Tapi emang menurut gue juga justru si Marus Cheng sama si Witan ini cocok banget buat main bareng sih. Betul. Di Piala Asia juga kerjasamanya kali kan mereka. Ya, betul. Nyambung tuh. Jadi harusnya sih ya pilihannya ya mainan berduanya kan. Iya. Biar kalau bisa nih. begitu. Iya, kita. Jadi aman gak macam. Nah ini ada yang penasaran nih Bang dari kita soal starting line up lu. Ini tadi kan itu dia. Ini player-player yang lu pilih buat dimainkan. Nah ini pas nih dimainkan semua nih. Starting line up. Dream. Starting line up. Iya. Tapi RST aja kalau misalnya. RST ya. Nah, bukan of all time. Iya, iya. Lu bisa juga nih milih formasinya mau 4-3-3. 4-2-3-1 ya selalu lah. Oke. Nanti tolong editor ya. Iya, ntar masukin yang keren ada formasi ininya. Line up ya. Iya. Formasi dari kiper dulu nih. 3-4-3. Formasi 3-4-3. Dulu 3-4-3. Oke, tolong 3-4-3. Untuk posisi kiper lagi-lagi Hernando Ari harus gue pilih jadi kiper utama. Untuk 3 di depannya itu soal back, gue pilih Rizky Ridho. Habis itu gue pilih Jay Itzes dan di kirinya si Nathan Chuaon. Nathan Chuaon karena benar-benar di area kiri itu dia nyaman buat megang bola, dan kalau lu lagi di press, kalau ada dia udah kasih aja bola ke dia. Dia pasti bisa keluar dari tekanan, dan itu pemain yang valuable banget. So, 3 di belakangnya Nathan Chuaon, Jay Itzes dan juga Rizky Ridho. Ini 3 komposisi di belakang. Lanjut di posisi keempat di depannya. Empatnya ini gue tetap wingback-nya tetap mainin si Sandy Walsh. Untuk kirinya ada si Pratama Arhan. Dan untuk di tengahnya gue akan pilih si Ivar Jenner. Dan di sampingnya gue akan pilih si Tom Haye. Untuk di posisi 2 gandang di tengah. Dan untuk lini depannya, di kirinya gue akan pilih si Marcelino. Dan untuk fans Rafael Struck, masa khawatir gue masih pilih Rafael Struck di depan. Dan untuk di kanannya Witan. Dan itu menurut gue komposisi terbaik timnas yang kita miliki sekarang. Walaupun dan di cadangannya kita juga punya banyak opsi banget. Super sub lah, super sub. Super sub? Siapa nih kalau harus super sub? Sayuri bersaudara kalau gue bilang. Yakob dan Yance. Ini dua pemain yang punya speed, dia punya keberanian, dan dua pemain ini berguna banget. Terlebih salah satu gol terbaik di era STY pas lawan Irak di ajang Piala AFC. Waktu itu golnya bagus banget, kerjasamanya kan berawal dari si Yakob. Nyisir di sisi kanan, pindahin bola ke kiri, ada si Marcelino. Jadi gue pilih untuk soal pengubah jalannya pertandingan, game changer kayaknya sih ya Sayuri bersaudara ini layak. Dan jangan lupa, ada satu lagi. Siapa nih? Egy MV. Ini paketannya sama si si Witan lah sebenarnya. Kalau di antara tiga ini yang paling lu pilih jadi super sub nih, kalau lagi benar-benar butuh gol nih, siapa yang bakal masukin? Waduh, antara Yakob dan Yance sih mainnya agak mirip sebenarnya. Dia benar-benar nyaman di sisi sayap, tapi kalau harus gue pilih sih, gue sih pilih Yakobnya ya. Karena pure dari segi dari timnas juga udah ngerti permainan STY kayak apa, dan juga performa dia bersama klub di Liga, dia juga cukup tampil konsisten. Jadi gue akan milih si Yakob karena punya kesempatan, punya keberanian, dan punya pengalaman, dan itu bakal berguna banget untuk timnas. Nah, kalau buat kaptennya nih Bang, siapa bakal lu pilih? Waduh, kaptennya. Kapten yang lapangan. Pemimpin di lapangan nih. Rizky Ridho. Udah teruji lah ya. Udah teruji dan performanya makin meningkat, dan leadership itu kan hal yang gak bisa lu. Lu gak bisa, leadership tuh hal yang gak bisa lu pelajarin dalam hal waktu singkat gitu. Dan dia udah terbukti, teruji dari turnamen-turnamen sebelumnya. Performanya tuh kalau gue bilang ya beginilah. Grafiknya naik terus dan dia bisa mimpin di lini belakang. Dan makin berani, dan gue makin keren kemarin ketika si Hernando blunder. Orang pertama yang nyamperin langsung si Rizky Ridho untuk kebangunin. Dan itu menurut gue udah material dari seorang leadership banget. So gue akan nyaman untuk melihat mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mungkin kapten kita akan jadi Rizky Ridho untuk ke depan. Satu lagi nih, manajernya. Siapa nih? Apa mau lo sendiri? Apa Erik Ten Hag? Apa Bung Toel nih? Oh itu gue respect banget sama Bung Toel lah itu. Manager. Ya tetap lah, STY. STY ya, STY. Karena tadi squadnya udah squad STY banget. Okay. Jadi kayaknya STY tetap pilihan gue sih. Oke, kita masuk. Ini karena udah jelas banget ya obrolannya, kita dapat insight banget. Padahal cuma dari game loh. Dari game. Banget. Iya kan? Emang
keren banget Bang Ica lah. Yeah. Gokil. Nah, ini nih. Lo enggak pernah main nih sama gue nih komen bola nih. Susah sungkan, main kita nih. Sungkan mau main apa gitu. Boro-boro. Nah, ini game yang lebih fun lagi. Kita sekarang enggak perlu mikir-mikir, cuma pakai feeling kalian aja nih. Mikirlah ini gimana? Abis ini enggak mikir, Bang. Makanya rest dulu nih. Tadi kan belum mikir okay. banget tuh. Oke. Okay. Nah, ini tebak. Abis ini kita bakal main tebak gambar. Nah, ini enggak perlu mikir lah, feeling-feeling aja lah. Buat gue mikir banget sih ini. Pikiran nih gue pasti kalau refleks aja siapa tebakan. Ada matanya, ada okay. mulutnya, tahu lah pasti okay. lah. Siapa nih yang main berarti? Nah ini yang main kalian berdua. Oh, jadi kita versus nih. Ya, jadi kita di sini headline-nya pandit dari DPI dan pandit dari Five. Waduh, itu dia. Bahaya Terus banget sih. Gue belum bisa apa-apalah kalau dibanding sama Bang Ical. Kalau tebak-tebak gini gue bisa apalah tuh. Ya, cuma dua-duanya beda ya. Gue aja yang main. Oke, jadi kita bakal ngetes nih pandit dari Five TV. Apakah dia bisa menyanyi pandit dari DPI? Kita bakal angkat tangan, yang angkat tangan duluan. Yang lihat gue apa kalian ya? Oke, okay. Kalian bakal ngeliat siapa yang duluan. Kita langsung main ke tebak gambar satu. Waduh. Oke. Okay. Hitung dulu dong. Langsung nih. Hah? Oh, dihitung nih? Oke, okay, kita dihitung nih, Bang. Udah lihat ya? Udah. Satu, dua, sabar dulu. Oh, orang-orang ini tidak sabar ya. Sama lagi ya, lagi sama ini. Satu, dua, tiga. Tega sih kalau pressure. Okay. Pressure. Tidak boleh. Ini pasti Rafa Strike ini. Iya lagi. Dari alisnya Rafa Strike. Kita lihat Rafa Strike bukan. Gokil. Emang kelihatan lah. Panditnya langsung ngebaca dari mata. Kau penilai dari mata gitu loh. Iya kan, menilai. Langsung kelihatan gitu Bang. Sering nonton replay ya. Tahu nih, kalau satu masih aman. Oke, okay. Coba langsung lanjut lah. Ke tebak gambar dua. Waduh. Ayo kan. Apaan nih? Cepat dulu. Gak bisa nih. Good luck lu. Lu deh, dulu. Mulai lu dulu. Gue gak inget nih, ini Adidas nih sepatu ya. Sepatu Adidas. Siapa aja nih yang pake ya? Ini yang belakang apa yang depan ya? Lu bayangin, cuma ada lutut. Kos kaki sama sepatu. Aduh. Coba. Siapa nih? Coba tuh dari dengkulnya tuh bulu-bulu. Coba ya. Siapa tuh? Gua boleh coba deh. Oke. Okay. Kayak Yakob nih. Yakob Sayuri. Bukan. Salah. Enggak, walaupun gua jawab gua enggak bakal nebak juga itu. Soalnya susah banget itu tadi. Oke, okay, ini wah, ini jahat nih. Susah banget ini. Oke, okay, poinnya masih di Bang Rizal 1-0. Iya, 1-0 ya. Kita langsung ke next game deh. Tebak gambar 3. Sabar, hitung dulu ya. Oke, hitung dulu ya. Satu, dua, tiga. Gue ya. Oke, MC, silakan. Waduh. Susah nih. Terus tunjukkan doang. Justin Hubner kayaknya nih. Justin Hubner. Bener atau tidak? Kalau pilihan gue itu loh. Kalau dilempar, gue yang ngambil. Tuh. Emang, kalah lah gue ini. Udah kalah nih kayaknya. Oke, poin masuk ke mana nih? 1-0 masih dong. 1-0 ya kita ya. Oke, jadi dimenangkan oleh Bang Rizal. Nih, gak terima gue harus ada lagi. Biar gue bisa mengejar nih, setidaknya 1 poin lah. 3, best of 3 banget. Best of 3 ya? Iya. Yaudah lah, emang beda lah. Oke, nih Bang. Kita segmen game udah kelar, udah selesai. Cuma kita mau ada bareng apa? Apa tuh? Apa nih? Itu. Apa yang tagline. Tagline bareng. Tagline bareng. Oke. Gimana? Jadi kita pertama kan kita bakal teriak Five Talk. Kita berdua Five Talk, kita enjoy the trend di silang gini. Tangan. Ya. Oke. Okay. Terus enjoy the trend, enjoy the talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Ya. Yeah. Kalau kan di sini satu tekanan di mulut, satu di depan. Oke. Okay. Ya. Ini okay. enjoy the trend, enjoy the talk. Nah, coba dulu lah. Ya. Yeah. Five Talk, enjoy the trend, enjoy the talk. Oke, langsung kita coba bisa, ya. Bisa. Oke, kita sudah mengakhiri segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya, ntar nggak kalah seru, masih ada satu segmen dipimpin sama MZ nih ntar abis ini. Oke. Okay. Oke, semuanya, Five Top, enjoy the trend, enjoy the top. Oke, tadi kita udah ngebahas panjang lebar nih terkait perkembangan timnas dan juga udah main games nih. Nah, kirain kurang kan di Sivel kalau kita belum nyampein nih pertanyaan dan pesan-pesan benar-benar dari sobat kreatif yang ada di rumah buat Bang Ical nih, yes. Jadi udah ada beberapa pertanyaan nih Bang, dari Sobat Kreatif buat Bang Ical. Jadi langsung aja ya kita masuk ke segmen, Apa Kata Netizen?
Oke. Duh, apa ini? Langsung aja nih ya. Dari pertama ada dari akun Instagram Jarjare. Jarjare. Artinya apa ya ini? Nih, apa kata netizen? Okay. Kata netizen, perlu adanya peningkatan mental yang harus tetap dijaga apapun keadaan dan skornya nih bang. Iya. Nah, gimana tuh menurut lo? Betul banget. Gue sepakat sama si Jarjare. Jarjare ya. Ngomongin soal mental, ini juga hal yang kita sorotin dari soal dari awal kedatangan STY kan PR-nya gue rasa dari segi mentalitas. Tadi kita udah sempat bahas di obrolan juga soal inferiority complex. Kita tuh kalau ngeliat lawan yang di atas kita atau ngeliat istilahnya ngeliat bule lah. Iya, ngeliat bule aja udah. Jago nih kayaknya. Inferior kita. Iya, kita ngerasa inferior. Tapi hal itu yang udah harus kita ubah. Dan sekarang kita bisa natap lawan itu semuanya kita bisa lawan lah istilahnya. Dan itu hal yang udah kita ubah segala macam. Kalau soal dari segi soal jangan ngeliat skor, gue juga sepakat karena mau skor lu 5-0 kayak 7-0 kayak sama 1-0 3 poin juga kan, sama-sama 3 poin juga. Jadi mungkin hal itu yang harus kita edukasiin, tapi jangan sampai kalah 7-0 juga. Tapi hal itu harus kita sebarin ke masyarakat. Kalau dari segi mental kita juga harus ubah, enggak cuma dari pemainnya, enggak cuma dari pelatihnya, dari segi kita juga harus bisa nerima kekalahan tuh, hal menang kalah tuh hal yang wajar banget dalam sepak bola. Dan kita tetap harus support, tetap harus kritik juga, kritik yang membangun, ngejatuhin atau ngebunuh karir seorang pemain. Dan itu dari segi mentalitas kita, gue ngeliat sih justru ada perubahan. Dan kita dari segi timnasnya ya, bukan soal netizen ya. Kalau dari segi timnasnya gue ngeliat kita ada perubahan yang cukup signifikan. Berarti mental nih emang harus penting banget ya? Penting banget nih. Supaya survive. Oke. Yang kedua nih, ada dari akun Instagramnya Rikabu. Namanya Rikabu. Rikabu. Okay. Rikabu. Kata netizen, Timnas U23 lebih ngasih permainan yang menarik dibanding permainan senior saat ini. Oh. Sorry, ini dari akun Dias. Sorry. Gimana nih? Bukan Rikabu. Sorry. Udah agak kurang fokus. Itu statement ya berarti dari dia ya? Iya, benar. Setuju nggak lu nih, Bang? Harus gue bilang sih, gue setuju ya. Walaupun hal ini udah jadi hal yang kita bilang jadi masalah lah. Timnas kita dari sekarang, dari generasi-generasi sebelumnya cenderung relatif lebih berprestasi di kelompok umur ketimbang kalau udah pas di senior. Iya. Yang itu udah terjadi terus-menerus dari angkatannya siapa lu bilang Evan Dimas kayak dari angkatannya Titus Bonai dulu, ya, angkatannya dulu-dulu lagi. Kita bertanding di kelompok umur itu cenderung lebih menghasilkan piala, kita bisa masuk bisa langganan ke sana, tapi kalau udah masuk senior itu agak menurun gitu performanya. Dan itu hal yang gua harap bisa diubah sama generasi yang sekarang. Kenapa gua yakin ini hal yang bisa diubah? Karena kita lihat sekarang generasi yang sekarang komposisi pemain timnas seniornya sama timnas yang U23-nya relatif sama gitu. Itu juga pemainnya. Iya, dan itu hal itu menurut gue bisa jadi keuntungan bagi kita karena untuk pemain kita akselerasi untuk menuju seniornya bakal lebih cepat karena dia tahu apa aja yang dibutuhin. Lawan itu akan kayak apa kalau dalam soal pertandingan-pertandingan di turnamen, dan itu bakal jadi suatu advantage banget kalau hal ini bisa dijaga. Dan gue harap sih tren soal lebih sukses di usia muda ketimbang di usia senior itu hal yang bisa diubah. Seharusnya bisa diubah kalau mindset pemain-pemain kita benar, kalau soal perkembangannya juga benar, dan mereka punya keberanian khusus. Kalau lo main di Liga 1 ya nggak apa-apa, tetap jadi yang terbaik, tapi kalau lo punya kesempatan untuk main di luar, main abroad istilahnya, lo harus ambil hal itu karena itu hal yang nggak akan datang sekali, nggak datang dua kali, tiga kali, itu harus dimanfaatkan. Itu hal itu menurut gue yang bisa membawa kita level kita bisa berprestasi di junior tapi juga berprestasi di senior. Hal itu yang harus dilakuin. Berarti harus ada konsisten lah ya nih permainan timnas nih. Banget. Jangan hanya cuman hype di beberapa momen nih, cuman begitu 2 tahun ke 3 tahun udah hilang lagi gitu. Betul. Dan itu juga gue nambahin sedikit ya soal hal sebelum yang terjadi itu, kadang hal ini udah kritisi sama banyak orang sih, khususnya pemain bola sepak bola senior yang udah pada pensiun. Kita cenderung pemain-pemain muda kita mimpinya kalau udah nyampe timnas itu mimpinya udah kesampaian. Itu dia. Mimpi udah kesampaian. Cepat puas berarti ya. Apalagi mimpi lu setelah itu, dan itu biasanya terjadi ke generasi-generasi sebelum yang khawatirnya kayak begitu. Dan gua harap mimpinya jangan cuma berhenti lu nembus di timnas doang, tapi harus bisa bawa jadi juara. Tampil konsisten jadi juara itu jauh lebih penting. Intinya jangan cepat merasa puas lah ya Bang. Betul. Oke. Apa kata netizen selanjutnya nih? Nah ini bener nih dari Rikabu nih, bener. Gue udah mastiin nih. Rikabu ya. Oke, bener ya. Kata netizen, pastinya lebih dapat exposure sih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Iya. Mungkin karena dilatih oleh Pak STY katanya. Iya, ini. Dari segi exposure-nya. Exposure. Dari segi exposure gue sepakat banget karena nggak cuma dari soal faktor STY-nya doang. Gue ngeliat pemain-pemain kita sekarang itu
udah banyak yang aware soal penggunaan sosial media. Kayak tadi kita ngomong di off air, kita ngomong soal si Hoki Caraka sama striker muda kita sekarang. Bahkan pemain-pemain kita tuh sekarang udah kayak influencer, game training ini, persiapan untuk turnamen, persiapan untuk latihan. Itu mereka udah aware ke situ. Dari segi sisi mungkin akan menggunakan pro kontra, tapi kalau bagi gue sih itu hal yang positif. Karena mereka itu udah tahu mereka bisa dapat duit itu bukan cuma jadi main bola doang, tapi bisa ada brand masuk, bisa ada sponsor masuk, itu bisa menguntungkan juga bagi mereka. Kayak di luar tuh udah pada begitu kan, pemain bolanya udah pada aware, mereka udah pada gunain sosial media. Dan gue harap sih pemain-pemain bola yang sekarang, di generasi yang sekarang, aware juga hal itu. Tapi jangan sampai disalahgunakan ke hal-hal yang nggak bagus ya, tapi mereka kalau bisa gunain hal itu bisa menguntungkan bagi mereka sendiri juga. Jadi buat exposure ya, dari faktor SEO-nya udah berpengaruh, dan juga dari pemain-pemainnya sendiri yang selalu lebih aware itu juga berpengaruh banget menurut gue. Iya, pemain sekarang udah pada pinter lah ya, udah pada bisa bikin konten. Juga baru kali ini kita coach kita masuk iklan kan. Joget itu hal yang unik banget, dan itu udah terjadi sekarang dan harus kita terima. Jadi menurut gue ke depannya bakal jadi hal yang lumrah sih kalau begini. Kapan lagi kan mau main bola, ayo get ready with segala macam itu ya. Wah, hal yang baru banget. Dulu mah enggak ada lah kayak gitu kan. Enggak ada. Ada di Mike Gonzales tuh enggak ada. Belum ada. Sekarang sih udah hal yang lumayan rame nih ya. Oke nih, apa kata netizen selanjutnya, ada dari akun Instagram Oushibal. Oushibal. Wah, dari namanya aja nih. Ini ST. Korea nih, ST mana nih? Oushibal. Jelas nih ketahuan nih. Second akun ST kan. Ah, bukan ya, salah. Jangan dong. Iya, ini kan. Benar-benar. Oushibal nih, ya kan. Kata netizen, skillnya bagusan yang viral apa yang gak viral sih? Bingung karena temen sukanya karena pada ganteng-ganteng. Waduh. Siapa nih yang ganteng nih sebenarnya nih? Ganteng-ganteng ya, fenomena yang terjadi belakangan. Ya dari segi supporternya banyak yang nyarinya nonton-nonton yang ganteng. Tapi hal itu hal yang gak bisa kita hindarin. Itu faktor dari lu makin terkenal, exposure makin gede, dan faktor resikonya pasti ya lu bakal lebih terpapar sama hal-hal yang kayak begitu. Hal itu yang gak bisa kita hindarin, dan mereka kan juga pada punya duit untuk nonton. Mereka benar. Nonton, ya lu mau ngomong apa kalau gue punya duit bisa nonton, lu mau ngomong apa gitu kan istilahnya. Jadi gue ngeliat yang viral-viral ini juga harus, pemain-pemain juga harus bisa, fan service harus bisa belajar juga dari soal gimana lu menangani fans segala macam. Kalau ketemu langsung paparannya bakal gimana. Tapi kalau soal jagoan mana sih, gue nggak suka ya kalau soal banding-bandingin jagoan mana ini apa ini, karena ini viral lebih jago dari ini apa enggak. Ya mereka kualitas timnas ya, kalau udah sampai timnas kualitasnya bagus bisa bagus-bagus lah. Dan hal itu ya untung-untungan aja lah, exposure lebih gede si ini, lebih gede si itu, ya itu hal yang harus kita embrace, harus hal yang kita bisa terima. Dan menurut gue nggak ada, kalau kita dari kitanya aja yang masih membandingkan antara pemain timnas satu dan pemain timnas lain, ya itu menurut gue akan jadi masalah untuk kemudian hari. Jadi menurut gue gak ada gunanya lah bagi kita untuk membanding-bandingkan, karena ini udah jadi sepak bola modern gitu. Sepak bola modern bukan cuma lo nendang bola menang kalah, tapi industri banget kan sekarang. Jadi hal yang harus kita terima sekarang ini. Jadi baiknya pemain-pemain ganteng ini bisa ngebuat masyarakat lebih jadi aware lah sama timnas kita nih ya, jadi lebih mendukung gitu. Jadi buat yang udah tahu nih kan banyak sosial media pemain timnas ya, mungkin bisa utamakan support aja lah. Support. Mungkin kalau misalnya dia blunder atau apa sekali, ntar langsung di hate gitu biasanya. Jangan. Gitu. Jangan lah. Support. Ya. Terus aja lah. Nah ini bang, karena kita di ujung episode, mungkin ada beberapa dari sobat kreatif atau yang nonton ini, mungkin pengen ngikuti jejak lu bang sebagai pandit. Oke. Dan mungkin terjun ke dunia bola juga. Ada gak sih bang pesan dari lu atau saran buat orang-orang yang mau ikut karir lu? Pesan dari gue sih ya terus nonton bola, karena itu satu-satunya saluran lu bisa ngomong soal bola, ya lu hanya dengan nonton bola. Dan sekarang lu udah bisa, pasti bisa lebih bagus dibandingkan generasi yang senior-senior gue, bahkan dari gue sekalipun. Karena sekarang paparan soal bola tuh udah banyak banget. Lu buka aplikasi, lu nonton di YouTube, sekarang bisa nonton di replay-replay momen-momennya. Karena gue dulu jujur, kita-kita lah pasti ngalamin lah ya dulu kalau nonton bola. Zaman-zaman kita, gue SD, lu SD gitu, kalau nonton bola mau tahu hasil tim kita main tuh emang bisa buka HP. Bisa di situ. Kita rela-relain bangun pagi buat nonton beritanya. Nah, itu dia. Hasilnya berapa sih kita tadi malam tim kita kalau kita ketiduran gitu kan. Dan itu menurut gue hal yang sekarang udah beda banget dibandingkan yang dulu. Sekarang lu bisa buka HP, bahkan data statistik sekarang udah banyak notifikasinya pas itu, notifikasi juga masuk segala macam. Jadi menurut gue lu banyak banget peluang sih, dan di apakah industri pandit sepak bola ini bakal tergerus segala macam, menurut gue mas justru makin berkembang karena baru mulai juga, baru bisa diseriusin segala macam. Dan menurut gue dengan kapasitas penonton di Indonesia yang menurut gue lebih suka nonton bola dibandingkan
lebih suka nonton daripada main ya, kebanyakan mayoritas, dan itu menurut gue peluangnya banyak banget. Jadi menurut gue pesan-pesannya ya terus, kalau lu suka sama bola, lu terusin terus, karena itu bisa jadi hal yang bermanfaat juga. Mulai belajar juga soal ngobrol-ngobrol sama diri sendiri juga belajar. Dulu gue ngomong, lidah gue tuh dulu suka kaku gitu, jadi suka kadang macet segala macam. Tapi itu hal yang bisa dipelajarin banget kok ternyata. Dan linear juga, karena apalagi lu anak-anak fisip segala macam, lu pasti belajarnya juga hal-hal kayak begini. Jujur dan jujur-jujurnya ini studio lebih gede daripada studio gue di kantor loh sebenarnya. Jadi ini lu peluang belajar lu sebenarnya banyak banget, dan gak cuma jadi hal bola doang. Kalau dari hal-hal yang lain juga lu ngurus di misalkan industri TV, lu bakal berkembang banget. Ini hal yang bakal lu ketemuin setiap hari, dan lu udah dapetin ilmu di sini, menurut gue advantage buat semuanya, buat lu semua. Jadi ini KSM yang bagus banget si 5 TV ini, dan menurut gue you will go far lah semuanya kalau lu bisa. Oke, terima kasih nih. Kalau dari gue kan dari bolanya, kalau lu bisa lebih yang lain lah. Kalau dari gue sih dari bolanya aja lah kalau kayak gitu. Dengerin Val, kan kata lu pengen jadi top scorer bang. Katanya pengen jadi top scorer nih. Top scorer. Ngalahin Ronaldo, Ronaldinho, ampe Lord Maguire. Pengen kalian sama dia nih. Lu, kalau lu bisa sampe mimpi ngelewatin Ronaldo aja, lu minta maaf sama Ronaldo. Iya kan? Kalau nggak bisa lu. Tapi lu Ronaldo apa Messi nih? Ronaldo nih. Ronaldo ya? Ronaldo lah. Okay. Sama kita. Bagi gue, gue tuh Ronaldo. Oke. Okay. Gue milih Ronaldo. Jadi Messi. Messi. Gak apa-apa Messi juga. Berteman kan. Sopan dia. Sopan. Bermessi. Yah. Nah. Lu Messi, Messi. Aduh. Messi. Pakai Y tadi. Messinya berantakan. Aduh, salah lagi. Berantakan gitu ya. Ayo, belum. Ah, ayo. Udah. Ayo. Udah jam. Wah, udah. Udah habis ya. Bisa mikir ya. Jadi itu dengerin tuh sobat kreatif di rumah yang mau jadi pandit. Itu masih peluangnya masih banyak banget. Masih bagus banget. Ya ikutin aja langsung jejak Bang Rizal. Betul. Nah, gue juga setuju banget nih sama Rivel terkait pandit tadi ya, yang mau terjun juga menjadi pandit nih. Dan juga pengen makasih juga nih buat Bang Ical yang udah meluangkan waktunya datang ke 5TV dan mau ngobrol bareng kita nih terkait sepak bola khususnya Timnas Indonesia. Dan tentunya juga kita berharap lah ya di match selanjutnya nih lawan Filipina, Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Amin. Ya kan? Dan buat sobat kreatif juga, jangan lupa untuk follow semua akun media sosial 5TV dan juga like dan subscribe YouTube 5TV dan juga akunnya pribadi Bang Ical nih. Ya, oh Bang, boleh. Boleh sekalian. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Palevinho. Nah, Palevinho. Palevinho. Jadi bacanya Palevinho. Oh, follow lah ya. Ntar ada di sini. Nah, itu dia. Di sini ya. Nah, ini obrolannya udah seru banget, cuma sayang banget durasi ini udah kelar, udah selesai. Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita pamit undur diri, gue Rival dan gue MZ. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Five Talk, enjoy the trend, enjoy the talk.